Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan Koiman Indonesia. Nah, dengan Mas Zainuri. Spesialis ikan besar. Kolamnya kecil, ikannya besar, Mas. Ini diapain, Mas? Kasih makan yang jelas. Oh, iya. Ini yang kolam belakang, teman-teman. Yang kemarin kita liput di depan ya, Mas. Iya, kolam depan rumah. Depan rumah beton juga. Beton. Ini yang diumpetin, teman-teman. Di belakang masalahnya. Lebih kecil ukurannya. Kolamnya lebih kecil, cuman ikannya tetap gede. Ini kolam berapa, Mas, size-nya, ukurannya? Ukuran 1x2 meter. Nah, cuman 1x2, dalamnya? Dalamnya paling 1 meter. 1 meter juga. Berarti ini gede-gede loh, teman-teman. Ini yang paling besar size berapa, Mas? Pernah ngukur? Terakhir 75 itu. 75, soa 75 cm, induan ya, Mas? Induan. Nah, yang luar biasa itu, teman-teman. Jadi ini dari kecil di sini juga. Dari kecil. Dari kecil berarti tidak menutup kemungkinan kalau kolam kecil itu ikannya nggak bisa besar, nggak salah. Salah. Tetap bisa gede. Gede juga bisa jumbo, apalagi super jumbo sampai 75 cm. Yang kemarin udah pernah diceritain sama Mas Zainuri. Yang pertama apanya, Mas? Genetik. Terus pakan. Genetik, pakan. Sama kedalaman kolam, itu sangat pengaruh sekali. Nah, dalam kolam artinya kolamnya yang standar buat koi ya, Mas? Iya, standar. Terus ya. Cebria juga harus standar juga. Pompanya standar. Ya. Itu yang mau nyari size besar, usahanya ke sana dulu. Mm-hmm. Baru bisa potensi ikan besar. Nah, ini yang di sini kebanyakan yang warna yang kita ceritain kemarin, teman-teman. Dipisah antara warna yang dead, warna dan polos. Warna dan polos. Cuman ada yang mencolot ke satu sini, Kita ke sini, teman-teman, dalam rangka mau mijah ikannya Mas Zainuri yang Midori. Midori Ginrin. Midori Ginrin. Size berapa, Mas, itu? Size 55-60-an kayaknya. 60 BU. Gitu. Warnanya lebih mirip Soragoi, cuman kalau yang aslinya ini Midori ya, Mas, semua hijau. Ini satu kolam kecil ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor jumbo semua, yang kelihatan kecil yang sekumpai itulah. Itu bukan koi itu. Ya bukan koi itu, bukan. Apa? Bukan. Komet apa? Komet. Oh, komet. Nah, komet. Ada 9 ekor. Tadinya di akuarium mencolot ke sini. Iya. Ini paling kecil berarti ini soa yang hitam. Iya. Ginrin yang banyak sironya, banyak jantan itu. Jantan gitu. Size 40 berapa itu, Mas? Wah, belum ukur itu, Mas. Sekitar 40 sekian gitu. Mm-hmm. 45 BU lah kalau yang 45 BU yang paling besar berarti yang soa 75 ya. Center ini besar banget. Ini imbang antara yang di depan kemarin, teman-teman, yang sok apa? Nah, yang polosan yang kemarin yang 75. Ini juga gede banget. Ini hamil, Mas? Belum hamil. Hamil aja segini besar. Yang ini jantan semua, ada yang betina lagi. Ini betina. Ini. Ya. Oh, ya itu habis ambrol telurnya ini. Oh iya, ya. Ambrol sendiri apa dipijat juga? Ambrol sendiri. Ini juga hampir 60 ya, Mas, ini. Mm-hmm. Yang ini, teman-teman, itu ada yang doit, bagus banget. Nah, jantan. Soa, jantan. Jantan soa itu juga hampir 50 ya, kayaknya gitu. Iya. Kurang lebih lah. Kalau yang ini pakannya pakai apa, Mas? Warna juga. Pakan warna. Kadang-kadang grow. Lebih memang, sering ke warna. Berarti memang gennya yang bagus ya. Iya. Gennya bagus. Kolamnya meskipun kecil bisa gede-gede. Ini dijual Panda, Mas. Monggo kalau ada yang minat bisa hubungi Mas Billy nanti. Ya, boleh. Komunikasi langsung, bilang langsung sama Mas Zainurinya. Ini kalau ada yang minat boleh nanti kontak nomornya langsung, boleh lewat saya, boleh. Kalau ini udah jelas istimewa, maksudnya yang paling besar. Kalau saya suka yang itu, teman-teman, merahnya duit. Nah, duit beles, merahnya bagus banget itu, merah darah. Nah, merah darah ini sekitar 50-an itu, hampir 50 kurang sedikit jantan lagi. Itu yang depannya masih bisa, hitamnya masih bisa nyala lagi, yang di mulutnya depan istimewa. Ya itu kalau harganya ya pasti lumayan juga. Sama yang ini merah banget juga, ini agak pesan kayak Ginrin berstep-step banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5 step, 6
Sesisi melarak gitu. Itu ada yang bilang jantan, ada yang bilang betina. Impor masih? Bukan, lokal. Betinanya kok impor mas itu? Green nih kan? Iya. kemarin dipijah, cuman kok waktu dipencet gak ada spermane. Belum tahu jantan betina ini? Belum tahu, signifikan. Cuman kalau ciri-ciri lebih ke jantan, nah, ciri-ciri. Meskipun bulky ya? Ciri-ciri lebih ke jantan. Ini juga 50-an ini teman, 55 blur ya mas? Iya. Itu bagus juga ini. Ini yang seneng model-model Gendrin. Soa bagus. Ini Sanke mas. Sanke. Ini juga bagus nih jantan ya. Jantan itu. Ini Sanke yang mau pejantan Sanke ini oke ini hitamnya apa ya istilahnya hampir subuh sumi ya. Subuh sumi itu bagus Sankenya mantap. Nah ini dalam rangka kita mau ini teman-teman mau meja yang Midori apa Soragoi ini warnanya diantara keduanya Midori rasa Soragoi. Nah, Midori rasa Soragoi ini juga dari kecil masih sini dari kecil. Nah ya kita bungkus saja teman-teman karena sudah sore. Siap ikan besar baru seronya besar nggak seronya kecil ikannya besar ini gede nanti wah tadi kan seronya buat yang di luar. Oh bisa. Jadi, nah, saya bikin seroknya aja. Ini yang mau kita pijat teman-teman 50 sekian. Ompon mas. Iya teh. Ompon. Positif kan? Iya. Ibu sebenarnya kelapa mau. Kurang mengharap. Positif ini. Bungkus teman-teman ini kita cek udah siap dibrolin. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti doanya berhasil, mudah-mudahan lancar, didoain bareng-bareng. Nah ini betinanya teman-teman, jantannya yang di depan, yang di video kemarin. Nanti setengah tahun lagi panen. Mungkin yang jantannya teman-teman, ini ada Cagoi 57 Karasi 55. Ada lagi satu lagi Cagoi juga 57. Ikan besar lebih baik airnya agak banyak. Aman. Nah, jarak dekat enggak apa-apa, Mas. Hari ini ngono sih enggak mungkin, Mas. Nah, jarak jauh apa kok dikini ben akeh lah. Pas repot lebih mahal. Kita cari aman teman-teman, kantongnya gede sisan. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising.